Tiba-tiba Sri Lanka blokir sawit Indonesia. Mengapa dan bagaimana nasib sawit di Indonesia selepas itu? Bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya guys? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukannya apa ya? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepada Allah. Itu yang dimohonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, inilah Brozul yang mengetengahkan tentang reaction. Reaction tentang Indonesia, kebaikan yang ada di Indonesia, keindahan wisatanya dan militernya, alutsistanya dan makanan yang enak-enak yang ada di Indonesia guys. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Indo Heroes. Indo Heroes ni kini subscribernya adalah 85.4k. Oh, banyak tu, 85,000 eh. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe channelnya guys dan jangan juga lupa klik butang loceng kerana ia banyak mengetengahkan tentang cerita-cerita yang hebat-hebat ataupun kisah-kisah yang tengah hangat di Indonesia dan kisah-kisah yang viral yang ada di Indonesia termasuk alutsista ataupun militernya ya. Dan kata tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah tiba-tiba Sri Lanka blokir sawit Indonesia. Mengapa? Tanda soalan. Bagaimana nasib sawit Indonesia? Begitulah tanda soalan lagi. So, bagaimana ceritanya dan videonya? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya, Brozul Channel. 2000 years later. Jom kita mulakan dengan kiraan 1 2 3. Nah, baru-baru ini diketahui bahwa sawit Indonesia ternyata telah di blacklist lagi oleh suatu negara, bos. Dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata negara Sri Lanka baru-baru ini telah memblokir impor minyak sawit dari beberapa negara dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia. Kenapa negara dia nak blokir sawit Indonesia? Minyak sawit untuk mencabut izin perkebunan yang ada secara bertahap. Nah, Presiden Sri Lanka yaitu Mr. Gotabaya Rajapaksa mengatakan bahwa keputusan larangan impor minyak sawit ini dilakukan agar membuat negara tersebut bebas dari perkebunan kelapa sawit dan konsumsi minyak sawit. Dan selama ini diketahui bahwa Sri Lanka mengimpor sekitar 200 ribu minyak sawit per tahunnya, bos. Oh, 200 ribu ton ya, impor setahun. Sawit Sri Lanka mayoritas berasal dari Indonesia dan juga Malaysia. Sedangkan sawit mereka berasal daripada Indonesia dan Malaysia, tapi kenapa dia nak blok ataupun tak nak import sawit daripada Indonesia dan Malaysia tu? Jom kita sama-sama tonton, lebih tahu lagi ceritanya. Nah, di lain pihak, para ahli lingkungan pun mengatakan bahwa produksi minyak sawit telah menyebabkan deforestasi yang meluas dan kerusakan ekosistem. Dan atas dasar inilah, mereka memblokir minyak sawit kita, bos. Apa kena-mengena? Sungguh keputusan yang sangat amsyong sekali. Padahal, negara mereka sendiri diketahui memiliki sekitar 11.000 hektar perkebunan kelapa sawit. Namun, jika kita bandingkan dengan total ekspor minyak sawit Malaysia dan Indonesia, maka pangsa pasar Sri Lanka ini pun masih tergolong kecil sehingga tidak terlalu berdampak pada harga minyak sawit. Nah, jika melihat perbandingan ekspor ke negara-negara lain, di tahun yang sama Indonesia memasok sekitar 42% dari total impor komoditas sawit Sri Lanka yang hanya bernilai 87.2 juta US dollar. Sementara total ekspor Indonesia untuk komoditas sawit dengan kode HS1511 2 tahun silam mencapai 14,7 miliar US dollar. Artinya pangsa ekspor Sri Lanka pun hanya sekitar 0.25% dari jumlah total. Dan dengan data ini, maka pangsa pasar ekspor Sri Lanka pun sangatlah kecil-kecil mungil. Indonesia sendiri diketahui lebih banyak mengekspor komoditas sawit ke India dan juga negara Cina. Bayangkan bos,
Pada periode tahun 2017 hingga 2019, Indonesia mengekspor produk minyak sawit ke India rata-rata mencapai 2,25 wow. miliar US dollar sampai dengan 4,9 miliar US dollar. 4,9 miliar dollar guys. Wow, bukannya sikit-sikit ya. Di saat yang sama, Indonesia pun juga mengekspor minyak sawit ke China sebesar China. 2 miliar hingga 2,5 miliar US dollar. Dan dari data ini sangat jelas terlihat bahwa pangsa pasar ekspor ke Sri Lanka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan India dan juga China. Oke, jadi bagaimana menurut kalian? Semoga minyak sawit Indonesia berjaya selalu ya, ya bos. Ya, guys. Jangan lupa komentar dan subscribe. Salam Indo Heroes. Indo Heroes. So guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana katanya Sri Lanka blokir sawit Indonesia. Wow. Kerana untuk menjaga apa kata alam sekitar. Kerana apabila banyak sawit-sawit yang kita tanam, apabila banyak sawit-sawit yang kita untuk kemajuan negara tanam untuk seluruh negara, dan banyak hutan-hutan yang akan ditebang lah katanya. Sebab itulah dia nak blok sawit daripada Indonesia ni untuk menjaga alam sekitar. Tak ada kena mengena pun lah. Saya pun pelik juga. Cakap je lah dah tak nak import, cakap sudah lah, tak payah nak banyak-banyak alasan . Bagi Indonesia, kalau Sri Lanka tidak mengimport pun dan Indonesia tak mengeksport pun sawitnya ke Sri Lanka, tak rugi apa-apa pun. Sebab India dan China adalah negara yang terbesar mengimport sawit daripada Indonesia. Apalah Sri Lanka ni. Dia ingat kalau dia blok Indonesia untuk tidak mengeksport ataupun tidak mengimport sawit daripada Indonesia, Indonesia tu akan bankrupt ke? Tak mungkin. Kerana banyak lagi negara-negara lain yang akan mengimport sawit daripada Indonesia dan juga Malaysia. Tak kecuali Indonesia, Malaysia ya. Sebab Malaysia pun adalah pengeluar minyak sawit yang terbesar juga di Asia Tenggara ni. Adalah salah satu negara lah. So tak perlu pening-pening lah pasal Sri Lanka nak blok ke, nak apa ke, terpulang pada dia. Dia tak nak sudah lah kan. Orang dah tak nak beli, tak payah jual. Itu je sebenarnya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang tidak henti-henti menonton ataupun yang subscribe channel Brozul Channel. Saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap, dan daripada kesilapan saya mohon maaf kepada anda semua. Maafkan saya guys kerana saya adalah manusia biasa. So, jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.